Thank you for staying with us on Entertainment News. Selanjutnya ada berita yang datang dari salah satu Sudanese Academy, yaitu dia yang jago sekali berbeatbox Ria ya, alias menghasilkan musik dari mulutnya, tapi ternyata dia juga sangat piawai memainkan instrumen alias alat musik. Wow, dan alat musik ini yang dimainkan adalah salah satu andalan Iksan adalah bass. Ya, dan ia sangat-sangat jago banget mainin musik bass ini, dan bisa kita lihat di pada saat show di final exam Next Academy minggu lalu. Siapa yang bilang kalau Iksan yang merupakan salah satu student Next Academy ini cuma bisa beatbox? Ternyata di balik suara-suara yang ia ciptakan dengan mulutnya itu, ia sangat menyukai bass. Ingin tahu seberapa jauh Iksan menguasai alat musik yang satu ini? Let's find out. Ya, main bass sebenarnya sejak lama ya, dari SMP udah dilesin sama orang tua les bass, cuman nggak terlalu difokusin, aku lebih milih ke perkusi. Orang tua udah bingung kan, mau dari kecil aku di lesin bola nggak cocok, taekwondo tuh nggak cocok, basket nggak cocok, terus dimasukin bass aku juga nggak cocok. Aku maunya tuh perkusi, dan waktu belajar perkusi sempat juga mengalihkan ke bass, jadi kok tiba-tiba cinta ke bass lagi gitu setelah tamat SMA. Bassis yang paling Isan idolain tuh pertama tuh Gilbert Joshua, itu basisnya Saint Loco sama Bondan Prakoso, terus Billy Sehan, Mr. Big. Karena mereka skill bassnya jago banget dan itu unik aja main bassnya. Kalau Billy Sehan tuh sering pakai bor gitu, kalau Bondan tuh energik banget di atas panggung. Terus kalau dari Saint Loco itu Gilbert, ya dari kostum, dari penampilan dia itu memang udah rock banget, rockstar dan basis banget gitu. Pantes, ternyata role modelnya adalah Bondan Prakoso dan juga Billy Sheehan dari Mr. Big. Sekilas juga mungkin ya, dari gaya bermainnya sekilas. Kayak siapa? Kayak Flea dari Red Hot Chili Peppers. Wow, tapi gini ya, kalau misalnya Iksan emang, Iksan kan beatboxer ya? Ya, kalau misalnya dia suka mainin bass, ini wajar banget. Karena kalau misalnya alat musik bass itu dihasilkan suaranya, bukan cuma dari alat musik aja. Tapi memang dari suara manusia juga bisa. Mungkin alasan di mana Iksan akhirnya menseriusi juga dan pawai gitu ya memainkan bass. Jadi tangan aku udah gini nih, udah kayak mau main bass. Iya benar. Karena juga saling mendukung ya antara dia berbeatbox sama main bass. Main bass. Great luck for you, Iksan.